2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Ini saatnya kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang sepristrus, saya percaya ada pesan yang kuat sekali pada saat ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tapi mari kita akan berdoa, memuji, menyembah. Kita masuk dalam hadirat Allah. Saya percaya saudara yang sakit, inilah saat di mana Tuhan mau sembuhkan saudara. Kita akan mengalami terobosan-terobosan. Saya percaya ketika Tuhan ditinggikan, maka banyak orang akan dibawa, ditarik untuk diselamatkan. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk saat indah yang Tuhan boleh izinkan kami berada di dalam hadirat-Mu. Kami ada di menara doa. Biarlah ya Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Tuhan tahu kami begitu haus akan Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari sekali lagi dari awal katakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sembari ya, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sekali lagi dari awal katakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Haleluya, oh, oh. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya.
kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Mari datang sembah dia Bapak besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Mari buka suaranya saudaraku. Ucapkan syukur pada Dia. Oh ya laba kasih laba laba laba. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur. Ku memuji-Mu. Dapat membalas kasihku, ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sujud kepadamu.
Mari dari awal katakan, ku berharap, haleluya. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tangku keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Tuhan Yesus, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kami sembah, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Tuhan Yesus, oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Sungguh kami cinta Engkau Yesus. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Yesus, oh ya la bala bala bala. Oh ya la bala bala bala. Sembah Dia saudara. Oh ya la bala 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 bala. Dia hadir sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus. Oh ya la 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 la. Oh la 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 la. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tahu kami semua mengasihi-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
Engkau Allah dan Rajaku. Tuhan kami semua, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku cinta engkau. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Terimalah nyanyian pujian ini ya Bapa. Terimalah penyembahan siap kami Tuhan. Engkau sudah hadir di sini. Engkau sedang melawat siap kami. Engkau sedang mengurapi siap kami Tuhan. Oh ya la bakasi la bala 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 bala. Tuhan Yesus, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat siap anak-anak-Mu yang hadir di sini di menara doa ini Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah. Beri kami hati yang bisa nyembah lebih dalam lagi. Beri kami hati yang bisa nyembah lebih dalam lagi. Kami cinta Engkau Yesus. Oh ya Allah, kami kagum pujian bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Tuhan, beri kami cinta yang lebih besar lagi, kasih yang lebih besar lagi Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku angkat tanganku ya Bapa, aku minta turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Alirkan ya Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Bawa kami terus punya hati yang bisa nyembah, makin dekat dengan Tuhan. Dipenuhi, dipenuhi, dikuasai oleh Engkau sendiri ya Tuhan, oleh Roh-Mu, oleh Firman-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku rasakan kuasa yang sedang bekerja sekarang. Aku minta ya Bapa dalam nama Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan yang sakit anak-anak-Mu ini. Tumpang tangan di tempat saudara sakit, di mana tubuh saudara yang sakit, tumpangkan tangan itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini Tuhan. Terima kesembuhannya saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. I love you, I love you, I love you Jesus, I love you. Buka suaranya. I love you, I love you Jesus, I love you, I love you Jesus, I love you my Jesus, Jesus, I love you, I love you. Kesesakan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kesesakan anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Engkau yang berkata Engkau akan menyertai setiap anak-anak-Mu dalam kesesakan mereka. Ketika kami berseru Tuhan, jawab, jawab setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jawab Tuhan Yesus, aku hamba-Mu, Engkau utus Tuhan, Engkau perintahkan aku Tuhan untuk melayani setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Berdoa buat setiap mereka. Alirkan Tuhan urapan kasih-Mu. Sembuhkan semua yang sakit ya Tuhan. Tuhan hibur semua yang susah. Tuhan selamatkan ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa ini ya Bapa. Selamatkan seluruh keluarga kami, orang yang kami kasih. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan.
terjadi satu revival di gereja-gerejamu ya Tuhan. Gereja-gerejamu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan api, ya Tuhan Pentakosta. Ya Tuhan roh doa pujian penyembahan. Terus ya Tuhan membakar siap hati para hamba-hamba Tuhan. Para jemaat-Mu semua Yesus. Tuhan, Tuhan di masa pandemi. Semua jemaat-Mu yang sudah jauh dari Tuhan. Panggil balik sekarang ya Tuhan. Bawa mereka balik lagi ke Yesus. Bawa mereka dekat lagi Yesus. Mereka yang kecewa, mereka yang jatuh ya Tuhan, mereka yang jauh ya Bapa, bawa balik lagi Yesus. Yesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan saat ini yang begitu kuat. Kami rasakan kehadiran-Mu di sini Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau juga sedang melawat setiap anak-anak-Mu yang punya rasa haus, lapar akan Tuhan. Terima kasih, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami semua ya Tuhan. Penuhi kami semua Yesus. Dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus. I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You, I love You. Will follow holy after You. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkat-Mu turun untuk Indonesia Tuhan. Berkati untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan daripada bencana alam. Biarlah pandemi COVID ini Tuhan segera berlalu. Vaksinasi berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih semua ya Tuhan punya ya Tuhan. Antibody ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Tuhan. Biar krisis ekonomi ini segera berlalu juga. Satu yang kami minta Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan kota-kota ya Tuhan. Selamatkan rumah-rumah ya Tuhan. Rumah tangga-rumah tangga. Biarlah ya Tuhan semua akan mendengar kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan bangsa kami aman, damai, tenteram ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun untuk presiden kami. Beri sehat kuat untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Para menteri ya Tuhan. Dan juga seluruh ya Tuhan, jajaran ya Tuhan. Anggota DPR ya Tuhan, MPR. Sampai gubernur, wali kota, bupati. Semuanya ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. TNI Polri ya Tuhan, badan intelijen, semuanya Tuhan bersatu padu ya Tuhan, mensejahterakan, memajukan daripada bangsa kami Indonesia. Kayak berdoa untuk Amerika ya Tuhan, Kanada, Australia ya Tuhan, Asia, Eropa dan Afrika. Biarlah terjadi satu lawatan Tuhan yang besar ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa secara khusus, biar setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa ini, Tuhan berikan tubuh yang sehat, umur yang panjang. Biar aliran berkat-Mu terus mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri rasa haus, lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Penuhiku Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang luar biasa. Terima kasih kuasa-Mu yang sedang bekerja tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, ya Tuhan, kesegaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, ya Tuhan. Dan aku percaya ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Sebagai kita yang siap menerima firman Tuhan dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Lebih daripada setengah jam saudaraku. Aduh, saya rasakan benar-benar kuat sekali, saudara. Kasih Tuhan dicurahkan ke dalam setiap hati kita. Nah, hari ini, saudaraku, ya, saya memberikan judul khotbah saya, itu mengapa kita ini harus mabuk oleh roh. Nah, harus mabuk oleh roh. Saya pakai istilah kata mabuk, saudaraku. Yang sebelumnya kita akan bahas tentang hal ini, saya, saudara. Nah, yang pertama, kita lihat Alkitab kita dari Kolose 3. Ayat 16, saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat dan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, saya masih bahas tentang iman. Kenapa saya mau bahas tentang iman? Saudara, karena ini terus rentetan yang Tuhan mau tuntun kita, saudara. Mau ngajarkan kita. Alkitab berulang-ulang katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan, kalau Allah berkenan sama kita. Maka dia akan limpahkan, saudara, kebaikannya, kemurahannya, berkatnya, mukjizatnya ke dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Di sini kita pentingnya, saudara, kita bicara orang beriman. Saudara, orang beriman artinya orang yang punya iman. Sekarang kita mau tegesin lagi, saudaraku. Gimana sih bisa jadi orang yang beriman, orang yang punya iman? Nah, untuk memperoleh iman, saudara. Saudara, kita harus dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Alo perkataan Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose yang tadi kita baca, saudara.
Ya kan? Dia tulis, saudara, adanya satu kerinduan dari Allah sendiri, saudara, untuk memberikan segala kekayaan firman-Nya. Ya kan, di sini kan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu. Wow, ini saudara. Kenapa kok seperti kayak ini penting banget, segala, ya kan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan-Nya. Saudaraku, inilah Tuhan mau memberikan kepada kita segala kekayaan firman-Nya ke dalam hati kita. Karena di dalam segala kekayaan firman-Nya ini, saudara, kita bisa kenal siapa? Kenal Kristus. Kita bisa kenal Allah. Kita bisa kenal kemuliaan-Nya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, saya mau gambarkan, saudaraku, seseorang yang memiliki segala kekayaan firman. Pakai istilah Paulus, memiliki perkataan Kristus. Perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan-Nya. Atau orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Saudaraku, orang ini itu seperti seorang pemazmur. Saya suka sekali dengan Mazmur 73, saudara. Ini Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf ini pemimpin pujian, saudara, dari Bani Lewi, saudara, orang Lewi, saudaraku. Dia tulis, saudaraku, di dalam Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Sebenarnya tadi pagi saya baca lagi, saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, satu pasal Mazmur 73 ini. Tapi ayat 24 dan 26 ini kesimpulan sebenarnya, saudaraku. Yang ya, pemazmur ini menggambarkan seorang yang penuh dengan segala kekayaan firman Tuhan. Dia akan mengerti betapa pentingnya yang namanya tuntunan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup dia. Saudaraku, awalnya Asaf pemazmur ini, saudaraku yang Kristus, ya kan? Dia cemburu melihat orang fasik. Kok orang fasik ini, orang jahat ini, kok hidupnya beruntung, sehat, untung terus, kaya, berlimpah. Sampai, waduh, sombongnya minta ampun. Dia lihat, Asaf nih cerita. Di dalam, saudara baca ada nanti ya. Sedangkan orang yang hidupnya tulus, orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia cerita gini, seperti orang kena tulah, susah terus, masalah terus datang. Dia bilang, sampai saya dipenuhi dengan firman. Sampai saya masuk dalam hadirat-Nya. Saya dapatkan hikmat dan pengertian. Lalu dia tulis, saudaraku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi khotbah saya hari ini, saya tuh ingin ajak dan dorong diri saya dan saudara. Kita harus sampai ke level rohani Mazmur 73 ini. Di mana kita tahu bahwa pentingnya tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan adalah betul apa? Firman Tuhan. Makanya kita harus dikuasai oleh firman. Saudaraku, kuasai firman itu namanya kuasai oleh roh. Dikuasai artinya itu kata mabuk. Orang yang dikuasai oleh alkohol, saudara, dia akan jadi mabuk alkohol. Saudara, ini hari ini sini harus sampai titik ini, saudaraku. Sampai dia berkata bahwa aku butuh tuntunan Tuhan. Aku butuh yang namanya hadirat Tuhan. Saudaraku, sampai titik ini. Selain Tuhan,
tidak ada yang kuingini. Dia bicara tentang apa? Sini pentingnya saudaraku. Sini pentingnya saudara. Nih saya ingin, gak tahu tadi, tek gitu loh. Waktu kita nyembah tadi, saya gak bisa cerita sini, saudaraku mungkin dalam ruang yang ini kan, pokoknya saya melihat, saya dapatkan sesuatu yang gak bisa saya katakan. Tadi waktu nyembah, saya gak bisa ucapkan di sini. Tapi di sinilah yang memang, apa yang memang saya dapat, istilah mabuk dalam roh. Saudara, mabuk dalam roh, mabuk dengan firman beda dengan mabuk agama. Saudara, mabuk agama itu beda dengan mabuk roh. Saudaraku, ini yang saya mau bahas. Itu titik di mana saudara? Ya kan? Saat kekayaan firman, saudaraku, berdiam dalam diri kita, saudaraku. Disitulah saudaraku yang sekristus. Saudara punya iman yang kuat. Saudara mengalami yang namanya kepenuhan daripada iman. Karena iman itu terjadi pada kondisi di mana seorang dipenuhi dengan kekayaan firman Tuhan. Di mana firman tersebut menguasai sepenuhnya pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Yang mengerti kataan saudara, ini harus sampai ke level ini. Banyak orang baca Alkitab. Baca lepas. Saudaraku, kita kan udah bahas kemarin bahwa Alkitab atau firman Allah ini makanan. Makanan kalau gak dicerna, makanan ini gak akan pernah bisa berubah menjadi apa? Energi. Menjadi kekuatan. Saudaraku Yesus Kristus, kekuatan atau energi ini yang kita sebut iman. Kuasa. Saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Nah, banyak orang yang dicerna adalah bacanya Alkitab, yang dicerna adalah berita-berita negatif. Tayangan-tayangan hoax, berita-berita bohong, berita-berita kebencian, berita-berita tentang perkataan sinis, perkataan jahat, perbuatan jahat, itu yang dicerna oleh orang percaya. Bacaannya Alkitab, dengarnya khotbah, tapi yang dicerna bukan firman. Sehingga ketika menghadapi masa-masa sulit, lemah. Yang dicerna adalah apa? Saudaraku, ini yang Tuhan katakan. Sampai harus titik satu. Gitu. Tuhan ajarkan. Harus. Di sini kalau kita sudah dikuasai firman, dikuasai oleh roh, saya yakin orang yang kepenuhan firman itu sama dengan kepenuhan roh. Yang percaya katakan amin. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus sendiri yang berkata. Yesus berkata begini, rohlah yang memberi hidup. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Maksudnya kekuatan diri kita sendiri. Keyakinan diri kita sendiri tanpa Allah, tanpa firman Allah. Gak akan pernah ada gunanya. Gak akan pernah bisa buat apa-apa. Itu Tuhan mau kata. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, yang maksudnya firman Allah, adalah apa? Roh dan hidup. Jadi kalau saudara dan saya masukin firman dalam pikiran, masukin firman dalam hati kita, kita dipenuhi dengan firman, pada saat itu sebenarnya kita sedang dipenuhi dengan apa? Roh. Karena perkataan firman adalah roh dan kehidupan. Nah, Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus, saudaraku yang sekristus, ya, dia kontraskan, kepenuhan roh dikontraskan oleh Rasul Paulus dengan kata apa? Mabuk anggur. Ya, Efesus 5 ayat 18, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Saudara, bisa penuh karena terus diisi oleh apa? Roh Kudus. Dipenuh dengan apa? Perkataan Tuhan. Perkataan Kristus. Firman Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku, Allah rindu agar kita semuanya mabuk. Bukan oleh anggur. Tapi oleh apa?
Roh Kudus. Katakan amin saudara. Mabuk oleh roh itu sama dengan dikuasai atau mabuk oleh apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi iman sejati adalah dikuasai oleh firman Tuhan. Hidup yang dikuasai oleh firman atau mabuk oleh roh. Pernah gak saudara lihat orang mabuk? Orang mabuk adalah orang yang kebanyakan minum minuman keras, beralkohol maksud saya. Sampai dia sendiri itu dirembesi oleh alkohol yang menguasai seluruh apa saudara? Sistem saraf dia. Kalau alkohol udah masuk ke dalam sistem saraf dia, dari darah masuk ke sistem sarafnya, maka alkohol itu yang akan menguasai saudara, sistem saraf dia, sehingga dia dikuasai oleh alkohol itu sendiri. Nah itu namanya mabuk. Harus sampai merembes saudara, sampai ke sistem saraf, dari darah masuk ke sistem saraf saudaraku. Makanya gitu, maksudnya Rasul Paulus itu dia jelaskan begitu. Kalau kita benar-benar firman ini kan makanan saudara, bahkan kalau Petrus bilang itu seperti susu yang murni. Saudaraku, kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, sampai kita tuh mabuk sama roh. Pernah gak saudara seperti itu? Jika kita dikuasai oleh firman atau mabuk oleh roh, maka kita akan punya iman yang kuat. Saya kasih contoh saudaraku yang Kristus. Ya kan? Banyak kali waktu kita awal-awal kita bangun, merintis saudara, istilahnya awal-awal melayani gereja ini saudaraku, di tahun-tahun awal pengembalaan itu kita tuh banyak bicara saudaraku tentang apa saudaraku, ya itu banyak bicara tentang doa pujian penyembahan, menara doa pujian penyembahan, menara doa, hadirat Allah. Itu terus kita bahas gimana menyembah, bagaimana masuk hadirat Tuhan. Akhirnya saudaraku, setiap kita yang namanya gaya hidupnya doa muji nyembah. Nah ini yang dikuasai oleh firman tentang doa pujian penyembahan. Kayaknya kalau gak doa muji nyembah, gak masuk hadirat Tuhan, gak dijamah Tuhan, sepertinya ada sesuatu yang lain. Dan dampaknya adalah apa saudara? Orang tuh ngelihat kita, ini orang kok aneh, berani. Kayak orang mabuk. Orang mabuk kan orang yang abnormal. Tapi kalau orang yang mabuk dengan roh, mabuk oleh firman, itu bukan abnormal. Tapi apa? Supranormal. Saudara, di atas normal. Saudaraku, ini ininya saudaraku. Kalau orang ini kan. Contohnya saudara ini, kalau gak mabuk oleh roh, kalau gak dikuasai oleh firman, kita gak mungkin kebeli tanah di Palembang ini, tanah gereja ini saudaraku. Lah, harga tanahnya 300 ribu rupiah memang murah pada waktu itu. Kita mau beli 1414 awalnya saudaraku. Itu butuh dana ratusan juta, hampir 500-an juta saudara pada waktu itu. Tapi uang gereja cuma 12 juta. Di sini Tuhan suruh beli tanah itu. 12 jutanya gimana? Tanda jadi, ini bukan 12 juta, bukan uang pembangunan. Uang seluruh dana gereja. Kalau ini dikasih ke yang punya tanah, gereja gak ada uang. Itu langkah awal. Kalau gak mabuk, hanya orang mabuk. Kalau sadar gak bisa. Saya bisa ngerti, ini istilah mabuknya di sana. Karena kita lakukan yang buat orang bilang, nanti sisanya kemana? Ada duitnya enggak? Ya kita enggak tahu duitnya di mana. Tetapi ketika melangkah dengan iman, apa yang terjadi saudaraku? Itu seperti Tuhan membelah laut terberau. Katakan amin saudara. Laut terberau enggak mungkin bisa terbelah dan jadi kering kalau enggak ada orang yang mabuk oleh roh atau dikuasai oleh firman Allah. Katakan amin saudaraku. Ini hal-hal yang seperti ini. Kalau orang gak dikuasai firman, gak dikuasai oleh roh, sulit untuk bisa terima katakan, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin aku belum pernah bersuami, belum pernah hubungan dengan laki-laki.
bagi Allah tidak ada mustahil. Saudara lihat sini, jalan sama Tuhan harus sampai ke titik ini. Yang mengerti kataannya saudaraku, yang ini harus sampai di sini. Dan oleh karena itu harus ada dikuasai nih saudara, pikirannya, hatinya oleh firman Tuhan. Saya ingin bagikan seperti itu. Nah, untuk bisa mabuk saudaraku, dia kan tergantung dua faktor. Faktor manusianya sama faktor minuman. Ya kan? Kecepatan mabuk tergantung daripada daya serap dan kadar alkohol. Untuk bisa mabuk tergantung apa saudara? Pertama apa? Manusianya. Manusianya artinya apa saudara? Dia mau gak minum. Yang kedua, faktor minumannya saudaraku. Ya kan? Minumannya, ada alkoholnya. Cepat apa lambatnya mabuk tergantung daripada apa? Daya serap. Daya serap daripada tubuh ini sampai ke sistem saraf. Yang kedua, kadar alkohol. Semakin tinggi kadar alkohol, semakin cepat mabuknya, saudaraku. Begitu pula dengan seberapa cepat saudara dan saya bisa dikuasai oleh firman. Sampai saudara punya hidup dengan, oh ini orang beriman ini. Ini orang beriman nih. Ini orang punya iman. Saudaraku, itu tergantung seberapa besar daya serap kita untuk menerima daripada firman. Saudara sedang dengar firman sekarang. Seberapa cepat firman yang disampaikan itu diserap menjadi satu hikmat, jadi satu pengertian. Lalu seperti Rahab yang berkata, Aku tahu Allahmu, ya kan, adalah Allah yang besar, yang keluar sudah membawa engkau keluar dari Mesir. Aku tahu karena aku dengar. Dia dengar, dia tahu udah keserap itu. Bahwa Allah telah memberikan tanah ini untuk kalian. Saudara, ini bicara tentang dia sudah menyerap saudara. Yang mengerti katakan amin. Aku tahu. Seperti Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Dia akan bangkit dari hidupmu. Aku tahu. Saudara, dia bilang, tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Itu bicara tentang ini orang sudah menyerap habis sampai ke sistem sarafnya. Dan dikuasai dia tahu. Ya kan bahwa tahu ini bicara tentang bukannya percaya. Aku ngerti kok. Harus sampai di sini nih saudaraku. Kita harus sampai ke sini. Katakan amin. Nah sekarang kalau seandainya kita ini sampai bisa dikuasai atau mabuk sama roh, mabuk sama firman, itu seperti apa? Paling tidak ada 4 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita mabuk sama roh, mabuk sama firman, maka saudara, kita akan berbicaranya, bicara kita ini adalah bahasa. Kita jadi bahasa apa? Bahasa iman. Katakan amin saudaraku. Saudara pernah lihat gak orang mabuk tuh ngomong? Pasti ngawur bicaranya. Orang mabuk, ya saudara kalau mabuk, bicaranya itu ngawur. Demikian juga orang yang dikuasai oleh firman atau mabuk oleh roh, otomatis bicaranya bicara yang gak bisa dimengerti sama orang. Orang yang tidak beriman tidak ngerti sama cara bicara daripada orang yang dikuasai firman atau mabuk roh. Karena bahasanya bahasa apa? Bahasa iman. Katakan amin. Saya pernah jadi teman, ini jemaat. Jemaat ini adalah dia ketemu dengan sahabat saya, sahabat kuliah S2 waktu itu. Dia tahu saya dan lain sebagainya. Dia ngomong, saya dengar Sabta itu jadi pendeta ya. Sayang benar dia. Sekolahnya udah tinggi-tinggi, nilainya bagus, katanya. Ngapain dia jadi pendeta? Kenapa enggak terusin aja karirnya dia ini? Untuk jadi apa? Saudara bisa mengerti maksud saya cerita ini, saudaraku. Seringkali kalau bahasa saudara, tindakan saudara yang penuh dengan firman,
saudara punya iman kepada Tuhan sampai mengalami kepenuhan roh ini, itu pasti perkataan saudara dan tindakan saudara tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Malah dibilang kita ini bodoh. Saya bilang, orang bilang bodoh itu si Sabta mau jadi pendeta. Bodoh dia. Saudaraku yang kasih Kristus, pasti orang tuh gak ngerti, susah ngerti. Tapi kalau saudara dikuasai oleh firman, saudara mabuk oleh roh, kata-kata saudara adalah kata-kata yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu karena hatinya penuh firman, hatinya ada iman, perkataannya disebut firman iman, perkataan iman. Yang mengerti katakan amin. Roma 10 ayat 8 katakan firman itu dekat kepadamu, yakni di mana? Di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Katakan amin saudaraku. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 katakan kami memiliki roh iman yang sama. Sama seperti ada yang tertulis apa? Aku percaya, maka aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, ini yang harus sampai di sini. Yang kedua saudaraku, kalau orang mabuk bukan cuma perkataannya sepertinya enggak dimengerti, susah dimengerti. Tindakannya pun tidak dimengerti. Saudara, orang yang mabuk bicaranya, bertindaknya di luar kebiasaan orang normal. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh alkohol. Demikian pula pada saat seseorang dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Perhatikan saudaraku, maka tindakannya dia, kita bisa lihat orang ini akan mudah percaya sama Tuhan. Orang ini mudah bergantung harap sama Tuhan. Kalau saudara dan saya dikuasai oleh firman, penuh dengan Roh Kudus, kita tuh mudah untuk mentaati firman. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh saudara, ini mabuk ya orang. Kadang-kadang kan tindakan, kalau misalnya saudara jadi Kristen, ada orang ngejek apa yang saudara buat. Mungkin pengurapan lah, doa puasa lah, membawa persembahan lah ke gereja. Ya kan, membawa persembahan persepuluhan lah. Apapun yang ibadah yang saudara lakukan. Mungkin juga saudara pakai perjamuan kudus untuk kesembuhan. Mungkin buat orang yang normal, saudara kan diejek. Gak apa-apa. Kita harus tahu bahwa karena aku ini mabuk roh, bukan mabuk agama, tapi iblis bikin. Saudara kan, manusia itu bukan mabuk roh, tapi mabuk apa? Mabuk agama. Ah, mabuk agama kita jadi orang jahat. Seperti imam-imam, orang Farisi, itu mabuk agama saudaraku. Sehingga akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Tapi kalau orang yang mabuk oleh firman, mabuk oleh roh, hidupnya dikuasai oleh apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini penting. Jadi saya kasih contoh yang gampang. Saya masih ingat satu ibu saudaraku yang sebisnis. Dia menerima firman iman. Firman yang saya ajarkan tentang ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Kasih ayat-ayat. Itu saya khotbah tuh berulang-ulang. Saya percaya ibu ini mencerna, menyerap itu sampai ke semua sistem saraf semuanya. Sampai dia punya keyakinan yang kuat. Kalau aku ambil perjamuan kudus untuk keponakanku yang sedang koma di ruangan ICU sudah beberapa hari karena kecelakaan. Kalau aku berikan dia perjamuan kudus ini, maka Tuhan Yesus akan sembuhkan dia. Kalau orang udah sampai titik level seperti ini yang namanya dikuasai firman. Mabuk oleh roh. Itu yang namanya orang punya iman.
Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Itu saudaraku. Ibu ini minta izin sama saya, Pak, izinkan saya ambil roti dan anggur beberapa dan Bapak tolong doakan ini. Saya akan bawa untuk keponakan saya. Saudaraku, singkat kata saya dapat kabar dari ibu ini, saudaraku. Ya kan? Puji Tuhan, Pak. Setelah saya berikan roti dan anggur makan perjamuan kudus, sudah beberapa hari dia koma tidak sadar karena tabrakan. Lalu apa yang terjadi? Anak ini sadar tiba-tiba. Beberapa hari kemudian dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Lalu Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia sekarang. Tuhan perpanjang umurnya anak ini. Saudara lihat di sini, ini bicara tentang apa? Orang yang punya iman sejati adalah orang yang dikuasai oleh firman, yang kita sebut ini orang mabuk oleh roh, yang mengerti katakan amin. Saudara, harus Kristen ini harus sampai di titik ini. Saudara ngertilah prinsip mabuk. Untuk bisa mabuk kita udah tahu, saudara, ya kan, kita harus semakin cepat, mau cepat mabuk minum dengan alkohol yang lebih tinggi. Kadarnya ditinggikan. Kadar paling tinggi itu apa, saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini. Semakin sering saudara baca Alkitab. Baca terus. Doa Tuhan bicara. Cerna ini baik-baik, pelan-pelan. Cerna ini. Saudara baca buku-buku rohani. Saudara dengar khotbah-khotbah pengajaran. Yang bisa mengimpartasikan iman kepada saudara. Hal ini akan membuat saudara akan dikuasai oleh firman dan mabuk oleh roh. Katakan amin. Saya mau bilang bahasa lain daripada orang mabuk dalam roh. Ini sebenarnya orang yang cinta sama Tuhan habis-habisan. Cinta Tuhan mati-matian, ini orang mabuk roh. Yang mengerti, karena mabuk roh itu adalah dikuasai oleh firman Tuhan. Karena dia terus baca, terus pikirkan, terus isi, terus masukkan firman. Dengarkan terus pengajaran-pengajaran yang isi Alkitab. Saudaraku yang sekristus, orang ini cinta Tuhan. Saya kasih istilah orang yang hatinya melekat sama Tuhan sebenarnya. Mazmur 91, saudaraku, itu menjelaskan sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan bilang, ini orang yang mabuk. Aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan jawab. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Bukan jadi teriakan kosong. Ini saudaraku. Ya kan? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Aku akan memuliakannya. Dimuliakan kita. Enggak malu. Saudara, dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara mabuk oleh roh. Kalau saudara mabuk oleh roh. Dengar baik, saudara. Orang mabuk itu kayaknya hidupnya ada di alam lain. Betul gak, saudaraku? Kalau orang mabuk kita katain, kita apain, kita hina. Dia mah ketawa-ketawa aja. Ya entah mabuk alkohol, entah mabuk apa saya nggak tahu, ganja lah apa, pokoknya mabuk lah, pokoknya saudara, pokoknya happy terus. Saudara, hari ini saudara, dia nggak gampang kan. Gitu juga kalau kita mabuk oleh roh, saudara, kita dihidup di dalam hukum yang bukan hukum natural. Ya, hukum natural tuh hukum apa, saudara? Ya, hukum dosa dan hukum maut, nggak lagi. Kita hukum hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Ketiga, kita akan hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Kalau saudara saya mabuk oleh roh, kita dikuasai oleh firman, maka saudara dan saya itu akan hidup dalam hukum yang lebih tinggi, bukan hukum-hukum seperti yang kata-kata Paulus yang berkata bahwa gini, saudara, aku doa supaya kamu bisa mengenal betapa apa? Lebarnya, panjangnya,
dalamnya, tingginya kasih Kristus. Dan kamu benar-benar dipenuhi dengan kasih itu. Yang melampaui dari segala apa? Pengetahuan. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kalau kita bisa hidup, saudara, maksudnya dikuasai, mabuk dengan roh ini. Mabuk dengan firman ini. Dikuasai oleh kasih ini. Maka kasih ini akan, kita akan hidup dalam dimensi yang lebih. Hukum yang lebih tinggi. Yang melampaui segala pengetahuan. Termasuk pengetahuan medis. Pengetahuan atau ilmu ekonomi. Saudara, katakan amin saudara. Tanya Ishak. Ishak hidup dalam keadaan ekonomi sedang merosot, kelaparan. Tapi dia hidup, saudara, dipenuhi firman. Dikuasai oleh roh. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar. Ishak ikut, ini namanya firman. Tanah masih kering kok. Dia tetap, dia pergi karena tanahnya tandus. Tapi jangan pergi. Ketika dia dengarkan, dia tetap menabur. Apa yang terjadi? Tanah yang gersang berubah menjadi tanah yang apa? Subur. Katakan amin saudaraku. Simon Petrus semalam-malaman tidak dapat ikan. Ketika dia bersama Yesus, Yesus perintahkan tebarkan jalamu. Petrus bilang, sudah semalam-malaman aku cari gak dapat. Karena engkau yang menyuruh aku datang. Saudara bisa lihat, ya kan, saudara? Tempatnya sama. Ketika saudara dapat firman, dikuasai firman, mabuk oleh roh, saudara hidup dalam hukum, dimensi yang berbeda. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Waktu Petrus tebarkan jala, ikan banyak di sana. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jangan pola pikir kita bilang, ini susah, dunia susah. Iya setuju saya susah. Tapi kalau kita dikuasai oleh firman, kita terus isi pikiran kita, hati kita, berkata dengan firman, penuh dengan roh saudaraku. Apa yang terjadi? Saudara akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan mendatangi saudara. Katakan amin. Dokter vonis mungkin umur sudah tinggal segini. Kalau saudara ngerti kuasai firman, Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Mujizat kesembuhan milik saudara. Mungkin hati daripada pasangan saudara sudah tawar. Proses perceraian sudah diajukan. Kalau saudara dipenuhi firman, dikuasai firman, mabuk roh, Tuhan bisa robah air jadi anggur. Yang tawar jadi anggur cinta yang mula-mula. Yang percaya katakan amin. Saudara mungkin punya anak yang memberontak, yang sudah menjauh dari kecewa besar dengan kita sebagai orang tua. Karena mungkin kita gagal, kita sudah lukai dia, dia sudah jauh. Kita tidak bisa ambil dia, tarik dia untuk baik sama kita. Sayang mungkin tidak bisa. Tapi dengar baik, kalau kita mabuk oleh roh, kuasai firman, ada iman. Di mana Tuhan lihat kita ada iman, dia berkenan sama kita. Dia akan ubah hati anak kita. Kembali kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita hidup dalam dimensi yang beda. Saudaraku, yang terakhir, saudara tahu, kalau orang sudah mabuk sering sama alkohol, pasti orang ini ketagihan alkohol. Bukan cuma ketagihan alkohol, hidupnya udah bergantung sama alkohol. Kalau orang pemabuk gitu saudaraku, saya bisa ngerti maksud saya. Kalau saudara sudah mabuk oleh firman Allah, saudara mabuk oleh roh, saudara dikuasai oleh firman, saya yakin yang keempat, kita akan memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menjadi orang yang suka akan firman? Suka akan firman. Alkitab bilang dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa yang terjadi? Ayat 2.
Sebenarnya sampai ayat 11 itu terus saudara. Itu berkatnya saudaraku. Saya capek sampai ayat 3 aja. Biar cepat. Pertama adalah apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Diberkati. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada di rumahnya. Kebajikannya tetap untuk apa? Selamanya. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang Kristus. Ya kan? Hanya orang yang mabuk oleh firman. Yang suka akan firman Tuhan. Dia ketagihan sama firman. Ketagihan sama firman. Memang untuk awal. Awal nyoba minum alkohol. Awalnya orang-orang saya tahu. Kayaknya gak enak. Mabuk awalnya gak enak. Tapi lama-lama mabuk jadi enak. Saudaraku. Lama-lama. Awalnya gak enak. Baca Alkitab. Penuhi pikiran hati dengan firman. Awalnya berat. Susah. Tapi lama-lama kalau sudah kena selanya. Sudah dikuasai firman. Dipenuhi. Sudah melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan. Dilimpahkan dalam hidup saudara. Kita akan jadi kecanduan. Katakan dengan saudara. Orang bisa merenungkan firman. Harus punya kesukaan. Harus ada ketagihannya. Makanya Mazmur 1 dikatakan. Hanya orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan. Kita gak mungkin bisa renungkan. Mencerna firman. Sampai kita suka sama firman. Ketagihan sama firman. Saya bersyukur saudara setahun lebih sudah kita. Selama masa pandemi ini. Setiap hari saudara dengar menara doa ini. Saya mengajar firman. Beberapa di antara saudara berkata, aku sudah mulai ketagihan dengan firman Tuhan. Aku sudah mulai rasa ada rasa haus, lapar akan firman Tuhan. Dan saudara sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Saya terus berdoa, biarlah saudaraku Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang punya kesukaan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Katakan amin saudaraku, ini janji Tuhan. Apa janjinya? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Maksudnya kebaikan dan kemurahan akan terus ikutin kita seumur hidup kita. Kalau saudara saya suka akan firman ini. Ketagihan. Jangan ketagihan alkohol. Tapi ketagihan firman Tuhan berkati saudara. Yuk kita siapkan hati kita, tutup mata saudara. Tuhan, jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami, biarlah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya berdiam dalam hati kami. Tuhan Yesus, kuasai hati kami. Kuasai pikiran kami. Kuasai hidup kami dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu. Jamah siap kami Tuhan. Karena ini ada janji. Kami mau ya Tuhan. Seperti Asaf menulis. Seorang yang mabuk oleh roh. Yang berkata. Selain engkau. Selain firmanmu. Selain engkau. Selain hadiratmu. Selain tuntunanmu. Tidak ada yang lain yang aku inginkan. Aku butuh tuntunanmu firmanmu. Aku butuh hadiratmu ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus. Bungkus setiap kami. Jadikan kami seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tempatnya ku
sekali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Biarlah Engkau bagian kami, Yesusku. Biarlah firman-Mu inilah bagianku, Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mencerna setiap firman-Mu. Menjadi satu pengertian dan kami tahu. Kami punya Allah yang baik. Allah yang mengasihi kami. Yang punya rancangan. Masa depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, ingat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya ucapkan syukur adalah persetujuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Mari lekat menyanyi ini bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah mendukung pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah ini Tuhan. Mereka sudah membawa persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Pelihara mereka. Ketika mereka berseru Tuhan jawab Tuhan. Sertai dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Luputkan, lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati mana kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897-8617-009, Caroline 0813-6638-3303.
7-7.